diminta atau tidak diminta sebagai kader pasti kita akan membantu. Apa? Pak Azhar, ini mungkin kan setelah pasca pilpres ini Pak, mungkin langkah politik Pak Ganjar ke depan ini akan seperti apa sih Pak? Oh enggak, saya kader partai, jadi pasti saya masih akan beraktivitas di partai ya. Dan banyak hal yang kemarin dipesankan oleh Bu Mega terkait dengan kondisi-kondisi sosial, ekonomi ya. Maka kita pasti akan konsentrasi pada soal-soal itu. Tentu saja, karena kita bagian dari partai, tapi bagaimana kita bertindak konkret di masyarakat dan bagaimana di dalam pemerintahan untuk dapatkan krisis itu kira-kira. Apa mungkin ini kan ke depan juga ada pilkada Pak, mungkin apa ada untuk peluang keikutsertaan atau saya? Ya enggak lah, Wong sudah pernah ikut kok. Atau di daerah lain gitu? Enggak lah. Atau mungkin jadi tim pemenangan untuk pilkada pasti secara nasional? Kalau itu pasti diminta atau tidak diminta sebagai kader pasti kita akan membantu. Karena banyak sekali pilkada yang ada di Indonesia itu pasti diminta nggak diminta otomatis lah. Dulu waktu saya jadi gubernur di DPR setiap ada pilkada keliling Indonesia juga. Kalau itu nggak perlu. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV. Independent, terpercaya.